بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم قال الله تعالى في كتاب الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna ja lil muttaqina imama. Shadaqallahu alazim. Hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hambal pernah mengungkapkan dalam satu kalimatnya bahwa manusia butuh sebuah kisah-kisah yang selalu memiliki nilai kebenaran yang terkandung di dalamnya. Beliau menulis dalam satu kitab yang berjudul Talbisul Iblis ayat yang tadi saya sampaikan surat Al-Furqan ayat yang ke-74 ini merupakan salah satu doa yang pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa tersebut cakupannya lebih fokus kepada persoalan keluarga ada yang kemudian, dalam kalimat itu, disebut dengan kalimat eh, zuriyah, keturunan, dan juga kemudian disebut ada istri. Berarti, ayat ini, doa ini merupakan cakupannya lebih taksis kepada persoalan keluarga, dan ini menjadi sebuah harapan besar menjadi sebuah cita-cita yang besar yang betul-betul diharapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Secara nasabi ya, Nabi Ibrahim ini memiliki satu keturunan di sisi lain ada Nabi Ismail alaihissalam. Di sisi lain keturunan beliau itu adalah ada nabi Ishak Alaihissalam, secara turun-temurun dari nabi Ishak Alaihissalam ini, secara runut keturunan beliau itu, setelah nabi Ishak adalah nabi Yakub, nabi Ishak kemudian nabi Yakub, dan juga langsung dari Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Dari istrinya Nabi Yakub itu kemudian yang lain ada anak yang bernama Yahuza. Terus kemudian turun temurun melahirkan seorang sosok ibadur Rahman kekasih Allah Subhanahu wa taala, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Daud alaihissalam. Nah, dari Nabi Daud alaihissalam inilah kemudian lahir sosok manusia yang secara kepribadiannya menjadi manusia pilihan juga, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan satu kisah tentang sosok Nabi Sulaiman Alaihissalam, kepribadian yang memiliki kesederhanaan, walaupun secara anugerah yang Allah berikan penuh dengan kenikmatan yang begitu indah dan berkah. Beliau adalah sosok manusia yang dari sejak usia anak-anak remaja sampai kemudian dewasa, perjuangannya untuk bagaimana mengedepankan nilai-nilai Islam itu sangat luar biasa. Nah kisah-kisah yang Allah sampaikan menurut Imam Hambali itu adalah apalagi yang kemudian terdapat di dalam Al-Quran sisi nilai kebenarannya merupakan satu hal yang tidak bisa diragukan lagi. Dan bahkan Imam Ash-Shahid Hasan Al-Banna bahwa persoalan masalah sejarah ini yang terkandung di dalam Al-Quran tidak boleh kemudian kita sepelekan tidak boleh kemudian kita kesampingkan. Dan bahkan dari proses kisah-kisah yang kemudian Allah sampaikan di dalam ayat-ayatnya, ini merupakan sebuah proses yang dimana terjadinya pembentukan karakter manusia yang secara langsung mampu melahirkan pribadi-pribadi yang mengenal akan eksistensi dirinya mengenal akan dirinya dari proses tarbiyah yang ada di dalam Al-Quran. Dan persoalan-persoalan yang kemudian yang terjadi dalam perjalanan yang dilaksanakan, dilakukan oleh para manusia, manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu yang ada keterkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukannya, atau mungkin kehilapannya, dan kebenaran-kebenaran yang kemudian dilakukannya, ini menjadikan sebuah catatan terpenting untuk kita untuk kita jadikan sebagai proses mau izoh, proses pembelajaran bagi kita yang kemudian hidup memiliki tanggung jawab secara moral untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar selaku di mana pribadi kita sebagai seorang muslim dan muslimah sebagai sebuah proses pembelajaran Contoh kecil yang paling sederhana adalah bagaimana ketika dimana Allah mengingatkan kepada Nabi Yunus alaihissalam kesalahan yang kemudian dia merasa sempit Nabi Yunus Nabi Yunus merasa sempit di dalam dadanya kar karena orang-orang yang ada di sekitarnya tidak merespon terhadap seruan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus beranggapan, sekalipun saya tidak direspon dalam menyampaikan Amar Ma'ruf Nahi Munkar di daerahnya, masih ada lahan lain yang dimana dia bisa menyampaikan dakwahnya di tempat yang lain, di tempat yang berbeda. Tapi ternyata ini menjadi sebuah teguran dari Allah kepada Nabi Yunus Alaihissalam Yang pada akhirnya Nabi Yunus dalam proses perjalanan dakwahnya itu, ditelan oleh makhluk Allah yang bernama ikan. Dan inilah teguran yang kemudian yang dirasakan oleh Nabi Yunus mengalami tiga kegelapan. Kegelapan di dalam ikan di dalam perut ikan, ini yang pertama. Kemudian kegelapan di dalam lautan dan kegelapan di saat malam hari di perut ikan dan di dalam lautan. Tiga kegelapan yang dirasakan oleh Nabi Nuh, dan ini kemudian Nabi Nuh melakukan sebuah tafakur di dalam dirinya, mengingat bahwa di dalam laut yang begitu luar biasa, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruhnya bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya Nabi Yunus melakukan sebuah doa di dalam dirinya terhadap kezaliman yang pernah dilakukan pada dirinya terhadap bagaimana melakukan dakwah yang kemudian meninggalkan kaumnya padahal kaumnya setelah ditinggalkan dalam dalam keadaan di mana mereka sudah menyadarkan diri hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kisah yang kemudian yang terdapat di dalam pribadi Nabi Sulaiman Alaihissalam, bahwa beliau ini merupakan salah satu sosok figur sahsiah ya, kepribadian yang secara nasabiah memiliki kedekatan dengan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau adalah anaknya Nabi Daud Alaihissalam. Hubungan secara emosional Nabi Sulaiman ini banyak mendapatkan nilai tarbiyah. Banyak mendapatkan nilai pendidikan dari Nabi Daud alaihissalam. Apatah lagi kita paham betul Nabi Daud adalah sosok Nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu SWT sebuah kitab yang bernama Kitab Zabur. Nuansa Terhadap ketentalan nilai pendidikan yang dilakukan oleh Nabi Daud Alaihissalam kepada Nabi Sulaiman, ternyata menumbuhkan, melahirkan sosok pribadi yang memiliki keteguhan diri dalam kehidupan Nabi Sulaiman Alaihissalam. Kenapa demikian? Karena di saat usia yang masih belia, Nabi Sulaiman itu mampu memecahkan. Muskilah problematika yang dirasakan, yang ditemui oleh Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Dan ini ternyata bahwa Allah gambarkan di dalam ayatnya, ya, di dalam satu eh, surat Al-Anbiya, ayat yang ke-78 sampai ayat yang ke-79 keputusan yang sangat bijaksana yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman ini ternyata dalam ayat yang ke-79 Allah menyampaikan karena Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah yang namanya al ilmu dan kemudian al hukumu dua hal yang Allah kemudian cam sampaikan cantumkan di dalam ayat yang ke-79 itu menjadikan pribadi Nabi Sulaiman memiliki sebuah nilai kebijaksanaan keputusan yang luar biasa. Surat Al-Anbiya ayat 78 dan di ayat 79-nya Allah menyampaikan karena Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu anugerah yang begitu tinggi keilmuan yang memiliki nilai al-anfa, kebermanfaatan dan juga hukum yang hikmah yang kemudian dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini satu kelebihan dan keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman sebagai manusia yang memiliki kecerdasan diri, baik secara moral, baik secara intelektual, dan juga baik secara amal. Ini yang pertama. Kemudian, yang kedua adalah bahwa tadi sedikit saya sudah sampaikan bahwa Nabi. Sulaiman Alaihissalam ini adalah sosok yang dimana secara bi'ah, secara kedekatan dengan lingkungan yang dirasakan, beliau ini adalah terkondisikan dengan sebuah situasi dan kondisi yang dimana ayahnya dan juga memiliki secara nasabiah keturunan dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi sebuah penguatan yang sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Sulaiman ini adalah sebagai seorang nabi dan rasul. Kalau maaf orang Nasrani, Yahudi melihat sosok Nabi Sulaiman itu bukan seorang nabi, tapi hanya sebatas seorang raja saja. Sementara dalam Al-Qur'an bahwa disampaikan Nabi Sulaiman itu adalah sebagai seorang nabi yang memiliki amanah untuk disampaikan kepada halayak ramai. Hal ini kemudian juga tergambarkan di dalam satu ayat yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 163. An-Nisa ayat 163. Allah menyampaikan di dalam ayat itu wahyu yang Allah berikan bukan bukan hanya kepada Nabi Muhammad saja tapi juga kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa dan seterusnya sampai kemudian kepada Nabi Nabi Sulaiman. Allah kemudian menyampaikan hal itu semua kepada para nabi-nabinya. Disebutkan ada kata-kata Nabi Sulaiman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kemudian, yang ketiga, bahwa Nabi Sulaiman itu adalah kepribadiannya tidak sombong. Beliau sudah termasuk orang yang sukses terhadap anugerah yang Allah berikan kepada beliau, tapi tidak menjadi pribadi yang sombong. Kenapa hal itu kemudian e, kita sama-sama mutairnya Allah memang sudah menjelaskan di dalam satu ayatnya surat An-Naml ayat yang ke-40. Surat An-Naml ayat yang ke-40 di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayat tersebut dengan kalimat yang sangat sederhana. Haza min fadli Rabb Jadi, seluruh anugerah yang kemudian Allah berikan kepada dirinya, Nabi Sulaiman, tidak mengilahkan, tidak beralih kepada sesembahan-sesembahannya kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi Sulaiman. Kalau kisah yang lain, kan kita banyak menemukan salah satu di antaranya korun yang tadinya menjadi sahabat Nabi Musa yang sangat dekat secara hubungan ke kemanusiaan dan juga hubungan secara emosional sangat dekat sekali. Tapi ketika di mana diamanahkan berupa kenikmatan harta beralih hartanya menjadi ilah, menjadi sesembahan. Sesuatu hal yang kemudian dia takuti hartanya dia sebetul-betul sangat dia cintai ketimbang Allah Subhanahu wa taala menjadi tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala korun. Nah, kalau kita kan memang tidak diajarkan seperti itu. Boleh kita cinta kepada harta tapi jangan sampai lupa Allah adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Ini kita bisa lihat dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-165. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min Dan ada di antara manusia dalam tatanan sebuah kehidupannya mereka mengambil tandingan-tandingan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tandingan-tandingan Allah itu banyak banget, banyak betul. Bisa terkadang berupa harta, bisa terkadang berupa istri bisa terkadang merupakan kedudukan atau jabatan. Ini merupakan tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Yang kecintaannya melebihi daripada Allah Subhanahu wa taala. Waladzina amanu asyadu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala begitu tinggi. Asyadu hubbalillah kecintanya begitu begitu dahsyat orang-orang yang beriman. Allah dijadikan sebagai prioritas dalam kehidupannya, tidak ada yang lain. La ma'bud illallah. Tidak ada yang layak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini karakteristik orang-orang yang beriman seperti itu. La ma'bud illallah Tidak ada yang layak untuk diibadahi Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala Ini kan bersumber Berasaskan kepada kalimat tauhid La ilaha illallah Tidak ada ilah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Sampai-sampai Umar bin Khattab dalam kehidupannya Menjadikan Raditu billahi robba Wabil islami dina Wabi muhammadin nabiya wa Rasulah. Ini statement Umar bin Khattab sampai seperti itu. Allah dijadikan sebagai skala prioritas yang dimana dalam kehidupannya ridho Allah akan dijadikan sebagai gapaian dia, capaian dia untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Rodi billahi Nah, jamaah dan hadirin serta hadirat salat subuh yang insyaAllah Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman ini dengan bahasa Hazamin Fadli Robbi memberikan pembelajaran kepada kita bahwa seluruh kenikmatan dan anugerah yang kita dapatkan, yang kita rasakan itu tidak lepas dari pemberian dan juga anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kata-kata Hazamin Fadli Robbi itu yang diungkapkan kalimat adalah kalimat Rob dan ini ada keterkaitannya dengan penciptaan alam semesta. Dan ini juga ada keterkaitannya dengan tauhid rububiyah. Kalau kita baca surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. rabbil alamin. Di ayat yang kedua, Alhamdulillahirrabbil. ada kata rabb. Kemudian setelah kata rob ada kalimat Ala alamin artinya bahwa seluruh alam semesta tidak lepas dari pemeliharaan Allah Subhanahu wa sebagai rob sebagai pendidik seluruh alam semesta merupakan ciptaan Allah pemeliharaan Allah pengawasan Allah Subhanahu wa taala yang oleh karena itu yang layak dipuji dalam kehidupan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala bukan manusia Allah yang layak dipuji betapa luas penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala dan begitu luasnya kasihnya Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman dan juga ar-Rahim yang Allah berikan kepada kita sebagai makhluknya nah oleh karena itu dalam surat al-fatah itu kan ketika kita sudah menyadari akan bagaimana selayaknya kita memuji hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala baru kita menyadari kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada diri kita, maka ia karena abudu wa iya kana Tidak ada ya satu pun dalam kehidupan kita, pengabdian kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlindungan kita, permohonan kita, munajat kita, permohonan kita, doa kita, tetap kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ketika kita memohon pertolongan hanya kepadanya. Ini kan relevansinya dengan Hazabin Fadli Robik adalah bagaimana Nabi Sulaiman mengajarkan kepada kita perihal tauhid rububiyah kepada kita. Jangan kemudian kita pernah lupa bahwa semua anugerah yang Allah berikan dalam kehidupan kita, dalam diri kita tidak lepas dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah kalimat hazamin fadli rabbi ada dua pilihan yang Nabi Sulaiman ajarkan kepada kita, Nabi Sulaiman ingin menjadi orang yang bersyukur bukan menjadi orang yang kufur. Hidup kita ini kan ada dua pilihan. Pilihan mau bersyukur atau mau kufur. Kalau bersyukur, maka kita bisa lihat dalam surat Ibrahim ayat yang ketujuh. La in syakartum la wa la in kafartum inna Ketika dimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada diri kita, maka la La azidanakum ini secara definitif adalah nilai keberkahan yang Allah berikan kepada kita semakin dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa efeknya? Apa dampaknya? Kalau kemudian kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita rasakan adanya pengawasan Allah Subhanahu wa taala selalu. Ada ma'iyatullah. Ada ma'iyatullah. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala selalu. Adanya juga muraqabatullah. Di samping pengawasan juga ada kebersamaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup hanya di situ tidak. Ada yang namanya muhasabah. Kita selalu melakukan sebuah introspeksi diri selalu. Cukup sampai tidak. Ini kalau kita baca dalam satu buku yang berjudul Tarbiyah Ruhiyah, atau tarbiyah zatiyah karangan Muhammad Nasir dampak bagi orang yang kemudian memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dia akan memiliki natijatul hayah dia akan memiliki satu orientasi hidupnya dalam kehidupannya apa yang dilakukan dia akan bersikap jauh lebih hati-hati dalam bersikap dalam bertindak dalam beramal dalam beraktivitas dan dalam berikhtiar untuk menuju kepada sebuah terminal hidupnya goyahnya, natijahnya. Inilah orang-orang yang beriman yang kemudian begitu beruntung ketika hal ini dipahami secara utuh dan benar. Hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah Allah subhanahu wa taala nilai bagaimana ketundukan dan juga ketidak sombongan Nabi Sulaiman alaihissalam haza min fadli rabbi Kembali kepada bahwa surat Ibrahim ayat yang ketujuh tadi Manakala kemudian kita mengingkarinya Sama di dalam kalimat haza min fadli robbi, Ada dua pilihan tuh Ada syukur atau kufur kalau kita mengingkari terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, maka keberkahan akan Allah cabut itu. Keberkahan yang Allah berikan akan Allah tarik. Walain kafartum inna ada syadid. Allah akan tarik, Allah akan cabut. Kalau keberkahan kemudian Allah tarik, Allah cabut, maka kehidupan kita nanti bisa dilihat dalam surat al araf ayat 179. Ulah ikal ika an'am. Kehidupan orang-orang yang kemudian tidak mendapatkan nilai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang namanya binatang ternak, ulaika kal an'am. Kenapa? Seluruh potensi yang Allah berikan pada dirinya dia tidak gunakan dalam kerangka untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti hewan ternak, sangat rendah. <tuh> sangat rendah. Kalau kita lihat bagaimana perumpamaan-perumpamaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada manusia yang kemudian derajatnya sangat rendah. Bukan hanya sekedar hewan ternak. Tapi juga seperti yang namanya bang baudo itu nyamuk, seperti nyamuk. Dan juga bahkan seperti kalaan kabut, seperti yang namanya laba-laba, <tuh> seperti yang namanya kalhimar, himar ya, khimar itu omongnya banyak banget. Tapi apa yang kemudian ketika dia bawa kitab, dia nggak tahu apa isi kandungannya. Gitu. Kemudian juga seperti kal khinzir, seperti kal khalab, kal kirt. Allah memberikan perumahan seperti itu. Binatang-binatang yang kemudian secara moral dalam konteks pandangan Islam sangat rendah. Adapun orang-orang yang beriman, Allah memberikan perumahan seperti yang namanya kan-nahal. seperti lebah. Indah, ya, sungguh sangat indah. Yang berikutnya adalah bahwa di samping Nabi Sulaiman memiliki jiwa yang tidak sombong, kemudian aktivitasnya dalam kesehariannya Nabi Sulaiman Alaihissalam itu adalah selalu menyeru dalam rangka melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ada kisahnya? Ada. Ini kebanyakan dalam surat An-Naml Allah kisahkan. Di dalam ayat tersebut, ayat yang ke-30 sampai ke-31, 30 dan 31, kisahnya di mana Nabi Sulaiman menyampaikan sebuah surat kepada Ratu Bilqis, dan ini direspon oleh Ratu Bilqis, direspon, dan bahkan cara dan gaya meresponnya Ratu Bilqis terhadap surat yang ditulis oleh Nabi Sulaiman Alaihissalam. Tidak hanya secara pribadi dia membacanya, tapi dia sampaikan kepada seluruh pembesar-pembesar yang ada di di wilayah kekuasaan Ratu Bilqis. Dia kumpulkan itu pembesar-pembesar yang ada. Kemudian Ratu Bilqis menyampaikan bahwa saya telah menerima surat dari seorang raja yang bernama Nabi Sulaiman. Yang menarik, yang menarik dalam ayat yang ke-30 ini, Ratu Bilqis menyampaikan bahasa surat Nabi Sulaiman itu dengan kalimat kita Kitabun Karim. Kita Kitabun Karim. Surat yang mulia. Berarti ada sesuatu yang tertulis di dalam Surat Nabi Sulaiman Alaihissalam, ternyata di ayat yang ke-31-nya, Nabi Sulaiman menyampaikan dengan kalimat: "Bismillahirrahmanirrahim." Dalam Surat Nabi Sulaiman yang beliau tulis adalah kalimat: "Bismillahirrahmanirrahim". Kalimat ini adalah kalimat yang secara makna yang terkandung adalah Nabi Sulaiman mengajak kepada Ratu Bilqis beserta kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena situasi dan kondisi pada saat itu bahwa Nabi maaf Ratu Bilqis bukan menyembah Allah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh sangat luar biasa. Tapi apakah kemudian direspon begitu saja oleh Nabi oleh Ratu Bilqis tidak bahwa Ratu Bilqis sebagai seorang ratu ingin juga melihat lebih detail, lebih jelas, lebih lanjut tentang siapa itu Nabi Sulaiman yang sebenarnya. Dari segi skillnya, kemudian kekuasaannya, tapi direspon oleh Nabi Sulaiman AS dengan bagaimana Nabi Sulaiman melakukan sebuah aktivitas musyawarahnya kepada bawahan bawaannya termasuk jin dalam hal itu ketika di mana bermusyawarah ternyata luar biasa inilah yang sampai ketika di mana kerajaan ratu bilqis itu dipindahkan oleh bangsa jin nabi sulaiman kalimat hazamin fadli robi baru muncul di situ baru muncul hazamin fadli robi tidak membuat Nabi Sulaiman sombong ketika dia bisa mengendalikan angin atas izin Allah Subhanahu wa taala bisa bermusyawarah dengan makhluk jin atas izin Allah Subhanahu wa taala baru kemudian terucap kalimat haza min fadli rabbi Nabi Sulaiman tidak menjadi orang yang sombong dan dakwahnya terus kemudian dilakukan oleh Nabi Sulaiman sampai madal hayah sampai akhir hayatnya Nabi Sulaiman melakukan hal itu. Dan ini pembelajaran juga untuk kita. Ketika dimana kita sebagai seorang muslim dan muslimah, kewajiban kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar adalah modal haya. Baik itu kemudian kita sampaikan dalam rangka secara secara bilhal yang kita lakukan dan ini merupakan sebuah perintah Allah yang Allah perintahkan di dalam surat Al Imran ayat 104 Wa takum minkum ummatun yad'una lil khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun kewajiban kita untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar itu adalah modal haya dan tidak kemudian kita hanya seorang diri tapi juga harus kemudian kita bersama-sama secara pribadi dan juga harus bersama-sama. Kalau hal itu kemudian dilakukan secara istimrori secara berkesinambungan, secara terus menerus, maka kemudian yang terjadi adalah wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang melakukan hal itu dan dia di mana dia konsisten dia, dan dia istiqomah, maka kemudian dia akan menjadi orang-orang yang menang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir Nabi Sulaiman alaihissalam pun juga adalah sosok pribadi yang selalu dalam kehidupannya permohonannya beliau tujukan kepada Allah subhanahu wa taala memiliki ketundukan hati kepribadian yang selalu dirinya sebagai makhluk Allah subhanahu wa taala yang tidak berdaya ketergantungannya hanya pada Allah subhanahu wa taala ini kita bisa lihat di dalam surat An-Naml ayat yang ke-19. Apa bentuk doa yang kemudian diucapkan oleh Nabi Sulaiman sebagai wujud dari rasa e, ketidakberdayaannya di hadapan Allah Subhanahu dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu surat An-Naml ayat yang ke-19. Ketika Nabi Sulaiman melihat memperhatikan pasukan semut An-Naml atas perintah dari kiadahnya pimpinannya kepada tentara kepada bawahannya tentaranya itu masuk ke dalam rumahnya di sebuah lembah kemudian Nabi Sulaiman melihatnya dan juga mendengarnya sambil kemudian patabas sama dohika Nabi Sulaiman melihat kondisi seperti itu membuat beliau tersenyum patabas sama dohika tersenyum tapi tidak seperti kita ya. Nabi Sulaiman tersenyum sampai giginya kelihatan sedikit melihat pasukan semut masuk ke dalam rumahnya. Apa yang kemudian muncul dari lisannya Nabi Sulaiman salam? Ada empat hal yang diminta oleh beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama itu adalah Bismillahirrahmanirrahim Robbi an ashkura bi ni'matika allati an amta alayya. Ini yang pertama ya. Doa Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala agar pribadinya menjadi orang yang selalu pandai bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Ini yang pertama. Sampai sebegitunya Nabi Ibrahim, maaf Nabi Sulaiman, sampai seperti itu. Terhadap nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, dia sangat berharap betul menjadi pribadi yang tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang selalu pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Rasulullah pun juga dalam doanya seperti itu. Ya Rob, kumpulkanlah saya nanti di hari kiamat bersama orang-orang yang sedikit. Sahabat nanya, orang yang sedikit, siapa ya Rasul? Orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad SAW pun juga sempat kemudian ditanya oleh sahabat Nabi, Ya Rasul, Anda kan sudah dijamin oleh Allah masuk surga sampai tahajudnya nggak pernah putus. Apa jawaban Rasulullah SAW? Apakah tidak boleh saya menjadi pribadi yang selalu pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu Luar biasa. Sampai sebegitunya manusia manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala dengan jawaban yang memberikan pembelajaran kepada kita mereka begitu dekatnya kepada Allah Subhanahu Taala, tapi ibadahnya kepada Allah kemudian semakin meningkat dan bahkan semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa yang kedua yang dimunajatkan oleh Nabi Sulaiman Alaihissalam itu adalah wala walidayya wala walidayya. Nabi Sulaiman juga memohon pada Allah Subhanahu taala agar dirinya menjadi pribadi yang selalu berbuat baik kepada orang tuanya indah seorang nabi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu menjadi pribadi yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, Nabi Sulaiman alaihissalam. Nanti secara lebih detail bisa dibaca surat Al-Isra ayat 23. 23 tentang bagaimana etika kita, adab kita, akhlak kita kepada orang tua. Ini yang masih ada orang tuanya. Kalau yang sudah meninggalkan adab kita ya kita mendoakannya. Satu itu, yang kedua adalah mengikuti jejak langkah orang tua kita yang baik-baik kita teruskan, kita lanjutkan hubungan silaturahimnya, kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukannya itu salah satu langkah kita ketika kita mendoakan mereka di mana mereka sudah sudah meninggalkan kita untuk selama lamanya dan Nabi Sulaiman menyampaikan hal itu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala wa ala wa yang ketiga adalah Nabi, Brahi, Nabi Sulaiman maaf menyampaikan dengan kalimat wa amal salihan Beliau berkeinginan betul aktivitas-aktivitasnya yang dia kerjakan menjadi sebuah nilai yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini puncak puncak amaliah kita yang tertinggi adalah capaian-capaian kita, goyah kita, tujuan kita adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat yang Allah sampaikan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ada kata mardiyah, radiyatan mardiyah. Orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mereka meridhoinya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu mereka? kalau dalam ayat itu Allah sampaikan dengan kalimat nafsul mutmainnah jiwa-jiwa yang memiliki ketenangan yang begitu tinggi dan bahkan di dalam surat al-bayinah Allah sampaikan bismillahirrahmanirrahim innal ladzina amanu wa amilu solehat ulaikahum khairul bariyah jazauhum inda rabbim jannatu adanim tajri min tahtil anharu khalidina fiha abada ada kata-kata radiyallahu anhum waradu an ada kata rodiyallahu waradu'an ya Kenapa mereka mendapatkan satu kedudukan yang tinggi di tempatnya Allah SWT Taala, surganya Allah, karena mereka redo, Allah pun redo. Lah, kenapa hal itu kemudian muncul? Karena mereka zali kalimah karena mereka memiliki jiwa, -jiwa yang khosyah, jiwa-jiwa yang takut hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, al bainah ayat yang terakhir. Nah doa dari Nabi Sulaiman Alaihissalam yang terakhir adalah apa? Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin Nabi Sulaiman ingin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan bersama satu entitas, satu komunitas dengan orang-orang yang disebut dengan ibadah sholihin para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala yang dimana mereka memiliki amal-amal yang yang soleh, yang baik. Ini yang bisa dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan juga bisa ditindaklanjuti khususnya untuk pribadi saya dan juga kepada jamaah yang hadir di dalam kesempatan yang berbahagia ini. Aku Haza, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.